Ranganyar kudu maju. Mas Yuli, wong Ranganyar. Gubernurnya wong Ranganyar. Presidennya wong Ranganyar. Mosok iki Ranganyar ora maju. Dan hari ini tentu saya senang bersama Bapak Ibu, pawai budayanya tim aku meh ora entuk mlebu e mau. Mlebu lewat Pak ngono. Asli galak banget ya. Akhirnya diizinkan kita permisi lewat di tengah-tengah teman-teman tadi. Oh, ada kiai-kiainya tadi, luar biasa. Bulan masalan. Aduh, luar biasa. Kutus tadi, kutus itu. Kutus nyugi sampah. Apa nyugi sampah? Nyugi tampah. Di tengah kondisi ekonomi seperti ini, daripada mencaci maki, piknik bro, piknik. Orang itu Bapak Ibu, kalau piknik bahagia, arah ini memang bahagia gini. Senang, merenges ya, tepuk tangan, bergembira. Hanya orang stres orang, miso, buat, cerita buruk. Iya, semua nunggu ini, benar ya. Ya tak? Terus kalau kudus itu rakitan jenani ya minapusi jenani kita yang jenani tapi wayanya tapi nah, tapi bahagia senang nah, nanti jenani dibagi ya mbak ya nah, senang ngerasa oke Bapak Ibu, inilah ekonomi kreatif, inilah pariwisata yang akan menjadi tonggak ekonomi baru. Orang stres itu semua piknik. Sekarang orang bicara, waduh dolarnya tinggi sekali, tarik dia untuk wisata. Ini momentum yang baik. Di depan saya banyak artis Jawa Tengah. Ini mereka, sebutkan kalian dari mana yang di ujung? Kudus. Yang di tengah? Semarang. Yang di ujung sana?